Hello, welcome back guys. Kembali lagi di channel saya Rian AP Gaming. Seperti biasa, saya akan bermain Magic Chess. Dan kali ini saya akan bereksperimen combo dengan Commander Brown skill 3. Kita akan coba pakai booknya Brown skill 3 dan booknya Lost Pegasus lagi guys. Hahaha. Nah, untuk yang di awal ini mantap sekali guys. Kita ambil Freya, dapatnya Frankie dan Layla. Di shop juga ada Frankie dan Layla lagi guys. Hahaha. Ini semoga saja kita dapatnya Flicker guys. Seperti biasa, saya butuhnya Flicker. Oke guys, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan mencari tempat duduk yang nyaman guys. Selamat menonton, selamat menikmati. Semoga kalian terhibur. Dan ternyata beneran guys dapat Flicker, langsung kita upgrade guys. Sini Flickernya akan mendapatkan up bonus 120 physical attack. Waduh, sampai kelupaan gak jadi ngambil yang di shop tadi guys, gara-gara mau mengupgrade Flickernya. Hahaha. Gak apa-apa, di sini kita ambil sini Flickernya, taruh di Frankie. Ini semoga saja dapat tambahan gold dari Lost Pegasus ya guys ya. Wah, tapi agak berat guys lawan pertamanya Nature Spirit. Ini kita agak ada yang burst damage. Waduh. Ah, Tante Freya-nya meninggal guys. Tinggal Layla guys. Tinggal Layla. Aduh, kena petir Mbak Dora langsung meninggal guys. Ini diambil saja lah si Brestelnya. Udah Layla lagi guys. Enaknya ambil 9 gold. Kita tahan di sini dulu saja guys. Ini masukkan ini saja. Nah, kita lebih butuh Brestelnya daripada Weapon Masternya untuk di awal ini. Waduh, malah ketemunya main open guys. Ini Laylanya ambil di detik-detik akhiran. Oke, lanjut guys. Di sini adanya ini masukkan ini. Kita putar lagi guys. Pakai ini Weapon Master dulu saja. Waduh, ternyata pada main open semua. Kita ikutan main open saja guys. Beneran kita di posisi 2 terbawah. Nah, harusnya ini bisa 2 terbawah guys. Untuk tips bermain Brown 3 ini guys, di fight box pertama usahakan untuk mendapatkan item guys. Nah, kalau gini nanti kan setelah fight box pertama ini bisa mengupgrade satu item. Kalau nggak dapat item di sini, jadi apa itu sia-sia guys skill Brown-nya. Ini kita dikasihnya superhero guys. Apakah nanti akan ke superhero? Kita lihat saja guys. Nah, ada Layla, ambil Layla, dapat blessing gunner guys. Mantap sekali. Ini masukkan ini. Nah, mantap, up 1, masukkan Chow-nya saja. Roll. Nah, ada Martis. Martisnya enggak dapat blessing, enggak apa-apa guys. Ini berarti bisa ke superhero gunner lagi guys ini guys. Hahaha. Wow, lawannya mage, ini pasti ke superhero juga guys. Tapi superhero nya sudah kita ambil tadi. Ter, satu lagi ter. Ah, dapat gold. Nah, mantap guys, 25 poin. Ini roll, ambil si Martisnya saja guys, sama si ini Vale. Nah, ada Martis dan Tante Esme guys. Ambil Nero lagi, ada ini Layla. Ini kita roll lagi satu lagi aja guys. Coba, nah ada Freya dan Chow. Ini ambil Chow-nya, kita ambil nanti saja di akhir round. Berhubung Lost Pegasus-nya belum juga dapat, ini ada satu item yang bisa diketok palu. Kita ketok palu saja kristal superhero-nya guys. Di sini ternyata mendapat tambahnya 240 magic power. Nah, itu ada beberapa item apa kristal yang diketok magic bronnya itu nggak dapatnya physical, tapi larinya ke itu guys,
magic power kayak ini tadi, kristal superhero, dan yang satunya itu kristal gunner guys, itu nanti dapat tambahnya ke magic power. Ini ada, wah martisnya, wah gak kuat guys lawan Hayabusrot. Oh tinggal satu cerutan lagi, ternyata masih tidak kuat guys. Gasreng. Nah ini ada martis lagi, gak dapat blessing. Ini ambil si Argus the Chow guys. Ada Chow, ini tarik dulu, coba masukkan Chow. Chownya gak dapat blessing. Ini Navalenya ambil, roll lagi, ini enggak ada, kita roll lagi coba. Nah ada martis lagi guys, ternyata martis lagi, tampil nanti saja guys. Semoga saja di creep ini dapat item bagus ini. Pokoknya untuk ini guys, kita harus aktifkan Lost Pekadosnya dulu biar dapat banyak item. Nanti kita coba book lagi yang bronya, hahaha. Ini martisnya ambil, tapi dari tadi ini enggak ada guys. Nah kan Aldous dan cloudnya itu belum muncul-muncul juga ternyata dari tadi guys. Kita up dulu sajalah, masukkan Tante Esme biar aktif ini guys. Nah ini biar aktif superhero nya dulu. Sekarang kita cari cuan-cuan dari Layla sang pencari nafkah guys ya. Lanjut guys, lawannya Tars 2. Ini mainnya Astro Assassin. Duh, Laylanya jangan sampai meninggal Laylanya sang pencari nafkah. Aduh. Baterai tinggal 20% guys. Laylanya enggak kuat. Waduh. Chownya juga enggak kuat guys. Lanjut guys, ada Valenya ini tarik dulu saja guys, langsung aja lah. Nah nggak dapat blessing, ini roll lagi nggak ada apa-apa guys, roll lagi ada. Nah itu guys, cloudnya sudah muncul. Ini masukkan Chow, masih ini ya, kita tahan seperti ini dulu saja guys, nggak ada yang bisa masuk lagi. Ini berarti ngarahnya combo ke gunner superhero lagi guys. Ini guys, karena blessingannya gunner, kita dapat kristal superhero. Mantap guys, Layla sang pencari nafkah kita guys. Waduh, langsung 27 gold. Ini ada Argus, kita ambil Argusnya saja. Nah ini munculnya si Long guys. Ini kita ini aja, palingnya kita jual dulu saja. Ini up dulu, masukkan si ini. Nah ini masuk, kita cari satu guys, satu Lost Pekadus lagi ini nanti. Ini masukkan ini dulu, nah biar aktif Weapon Masternya. Di sini kita seperti ini dulu saja guys. Waduh, lawannya Venom Guardian. Wah, growth-nya pakai Dominan Ice juga. Wah, berat guys. Berat guys ini guys. Belakangnya Archer. Waduh. Layla kita nggak bisa berkutik guys. Ini untuk silongnya kita ambil aja guys. Masuk ke fightball kedua. Apa ini? Nah kristal gunner guys, gunnernya jangan diambil, gunnernya jangan diambil guys. Nah mantap guys, dapat gunner. Wah ada Tante Esme guys, ambil saja, roll lagi. Ini Brunonya. Nah ini ada Argus, Argusnya nggak dapat blessing, tapi nggak apa-apalah. Ini skill bronya itu belum aktif-aktif guys, soalnya nggak ada item yang mau ditempa ini. Sementara sini dululah kita jadikan hyper Argus. Ini ada cloudnya, kita ambil nanti saja di akhir round, soalnya slot kita di bawah penuh guys. Hahaha.
Oke guys, lawannya Mage Superhero. Aduh, di sana Tante Esmenya sudah bintang 2 guys. Nih, wah, Magenya sudah aktif 6 guys. Sudah dapat seal. Hati-hati ini sama seruputan Dek Chang'e-nya. Nah kan, langsung meninggoy guys kita. Lautnya jangan lupa diambil guys. Nah ada Tante Freya guys. Tante Freya ini silongnya jual dulu saja. Masukkan ini Tante Freya. Nah mantap guys, dapat Blessing Northern Valley. Ini masukkannya, ganti dulu si Martisnya. Tante Freya Gunner, kita kasih ini aja super guys. Kita akan coba Tante Freya super. Oke guys, lanjut ini. Bagi kalian yang belum tahu tentang superhero guys, ternyata superhero itu ada salah satu efek khusus guys, pasif khusus. Di samping untuk mengheal apa hero sesama tim, itu juga mendapatkan tambahan damage 100% guys selama 3 detik. Itu kalau superhero nya aktif 6, kalau cuma 3 saja efeknya cuma 50% aja guys penambahan damage-nya. Jadi ini bisa tambah 100% nanti guys kalau itu guys apa superhero nya 6 tambah Freya itu, wah itu tag-nya jadi berkali-kali lipat nanti guys. Tante Esme, wah mantap guys, dapat blessing-nya superhero. Ada Tante Esme lagi dan ada Martis guys. Ini kita jual saja, itu ambil nanti saja guys di akhir round. Nah di creep ini guys, semoga saja dapat kristalnya superhero lagi gitu loh guys. Mantap kalau superhero lagi. Ini ada, kita ambil BOD nya saja. Dannya Astro guys, lumayan guys. Semoga saja nanti Martisnya dapat blessingan Astro guys. Dan jangan lupa untuk Esme dan Martisnya diambil. Nih roll nggak ada, nih roll lagi juga nggak ada. Wah ini Los Pecadosnya juga belum aktif guys, kita nggak bisa mencuri item ini. Itemnya, wah itu ada Aldous guys. Ini kita yang jual yang mana dulu guys? Up dulu saja, ini aja dijual. Kita masukkan Martisnya saja guys. Ini sini, ini ada, nah ini kita masukkan, ini kita aktifkan dulu bugnya Los Pecados guys. Hahaha sementara ini kita jual, ini masukkan dulu semua guys. Nah aduh tuh, tuh. Apakah bisa enggak telat kan? Wah ternyata telat apa enggak ya guys ya, enggak kelihatan tadi soalnya pas cepet banget. Waduh tuh, tuh. Tante Freya kita guys, Freya Gunner superhero. Kalau Chonnya meninggoy, Freya-nya dapat tambahan damage 3 detik ya guys. Waduh tuh tuh. Trot. Nah. Lagi trot. Nah. Mantap guys. Oke guys, bug-nya Los Pecados sudah kita coba. Ini kita ambil yang sebelah kiri guys. Kita tinggalnya nyuri item guys ini guys. Ya, masukkan ini dulu. Cloud-nya dapat blessingan Gunner guys. Wah ini kita aktifkan Gunnernya, kita ambil evolusi Gunner yang sebelah kiri. Nah ini kita coba bugnya Brown guys. Setelah kita ketuk, kita lihat musuh lain, bisa ketuk lagi guys. Ini lain, ketuk lagi. Nah satu round bisa ketuk 4 item sekaligus guys. Mantap jiwa. Sini poin kita tinggal 9 guys ternyata. Apakah bisa comeback ini nanti? Wah lawannya juga Freya Astro guys. Freya Astro, wah langsung meninggoy guys. Kena Freya kita guys. Mantap, 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 mantap. Gak kerasa ternyata poin kita masih tinggal 9 guys. Ini sangat-sangat membahayakan ini guys. Ini ambil. Ini Abdulu superhero nya juga kurang satu guys. Naiknya bagaimana ini? Roll lagi aja lah ini. Nah ada itu, nggak dapat blessing ternyata guys. Ada Freya
Ini Freya dan Valennya kita ambil nanti saja, guys, di akhir round. Semoga saja masih bisa bertahan di sini, guys. Kita bertaruh pada Super Freya Gunner. Hahaha. Trot hilang. Trot hilang. Trot, aduh, kena miss. Trot hilang. Trot hilang. Trot, aduh, langsung hilang, guys. Mantap sekali Super Freya kita. Oke, guys, ini jangan lupa diambil 3 hero ini. Nah, mantap, masuk fatbox ketiga, guys. Ini ada, nah, kita ambilin aja starfall. Waduh, starfallnya sudah diambil, kita ambil slotnya saja, guys. Di sini berarti kita butuh 2 superhero lagi, guys. Kita butuh 2 superhero lagi. Ini cow ambil roll lagi. Nah, ada Tante Esme lagi, guys. Leslie juga. Ini roll nih. Nah, ini kalau mau up masih kurang lagi. Ini masuk. Ini masukkan dulu. Ini naknya jual dulu. Masih belum. Nah, mantap, guys. Cukup. Kita masukkan ini. Aduh, telat, guys. Mau masukkan Valennya biar aktif superhero-nya. Tapi nggak apa-apa, Freya kita sudah ganas, guys. Trot hilang, guys. Mantap sekali Freya super kita, guys. Masukkan dulu lah. Ini belum aktif 6 superhero, guys. Nah, kalau sudah nih, ini taruh sini aja, guys. Nah, ini kita ambil. Terserah, guys, kalau evolusi superhero kanan kiri sama aja, efeknya juga sama, guys, ternyata. Dan untuk yang jadi tumbalnya ini si siapa tadi, Lance, guys. Tante Esme lagi, guys. Ini Tante Esme nyambil roll lagi. Tante Esme lagi, guys, ternyata. Mantap, guys. Wah, lawannya assassin. Nah, kan trot. Aduh tuh trot. Wah, langsung hilang, guys. Karina bintang 2 langsung hilang, guys. Mantap. Wah, langsung kirim ke lobby. Ini Tante Esme dan itu ada Cloud-nya. Tahan ambil nanti detik-detik akhir round. Ada Vale lagi, guys. Ini harus butuh 1 blessingan superhero, guys. Biar bisa masukkan itu apa? Astronya, guys, biar astronya aktif. Ini bagaimana ya, guys, ya. Dan semoga saja di sini dapat kristalnya superhero aja, guys. Superhero Gunner Astro gak masalah. Dan ternyata nggak dapat apa-apa, guys. Tapi kita dikasih domi, langsung kita aktifkan saja lah ini. Dominya akan mendapat tambahan itu, guys, HP. Sebesar berapa itu lupa saya. Waduh, baterainya mau habis, guys. Ini enggak ada apa-apa, ada Leslie, Lance, ambil Lance-nya dulu saja. Roll lagi, kita butuh blessingan superhero satu lagi, guys. Superhero, waduh, Cloud-nya keluar terus dari Tante Freya, guys. Ini ada Cho lagi, nah itu, roll-rollannya jelek sekali, guys. Enggak ada yang sama, nah Tante Freya, guys. Tante Esme kurang satu, guys. Kita ambil nanti, cah, di akhiran saja, trot. Waduh, ketarik. Nah, itu. Waduh, ketarik lagi. Tante Freya kita trot. Nah, trot. Nah, trot hilang lagi, guys. Mantap sekali. Udah Tante Esme kita ambil Tante Esme-nya, guys. Lanjut, tidak ada apa-apa ternyata, guys. Ini Freya-nya kurang ini 2-3 lagi. Ini Tante Esme-nya kasih dominya saja, guys. Freya-nya kita supernya ini kita kasih ini aja lah, apa, kristal astro. Semoga saja nanti dapat kristal astro, guys. Aduh, nggak ada apa-apa ini adanya. Ini Pepe Frankie, guys. Kita butuh satu
satu blessingan superhero lagi guys. Apakah monton memihak kita? Waduh, kena meteor garden. Trot, trot, freya. Nah, mantap guys. Trot, hilang. Trot, hilang lagi guys. Trot, hilang. Trot. Mantap guys, damage-nya tetap di Freya guys, Freya Gunner dengan efek superhero walaupun tidak pakai kristal superhero guys. Nah, ada Martis guys. Martisnya butuh satu lagi. Ayo Papi Monton, kasih aku Martis satu. Nah, ada Freya lagi ternyata. Ini Frankie-nya kita jual saja dulu, ini jual. Ini masuk Freya. Ini ambillah. Nah, ada ternyata ada Cloud guys. Lanjutnya kita jual. Jual sajalah. Ini juga dijual. Kita masukkan Cloud. Cloud-nya yang dapat blessing guys ternyata. Tuh, kita mengharapkan blessing-nya Astro dari Martis. Tapi Martis-nya agak keluar-keluar. Trot hilang. Nah, trot. Waduh, kena tarik Frankie dulu. Wah, Gatotnya loncat guys. Trot hilang, trot. Tinggal aja pucrot. Wuh, sekali sabit langsung hilang guys. Wuh, mantap sekali damage Freya-nya 2000 guys. Itu kalau Freya bintang 3 guanas lagi guys damage-nya ya. Nah, ini kita ambil slot. Slotnya, oh iya, slotnya tadi udah diambil di awal tadi ya guys ya. Ambilnya ini aja lah. Cloud Thief. Kita tadi yang di poin 9 guys masih bertahan sampai sekarang, mantap jiwa. Bisa comeback guys. Dijual dulu, kita cari tanda Freya guys. Tanda Freya-nya kurang 2 lagi. Ini enggak ada apa-apa, jual aja lagi lah. Lagi enggak ada guys. Beneran enggak dikasih guys. Martis kurang 1, Freya kurang 2. Ini yang jadi hyper satunya si Layla saja guys. Waduh, langsung kena tarik Tigreal guys. Waduh, Gatotnya juga loncat. Sakit guys. Tapi Tante Esme-nya masih bisa bertahan buat TB-TB-an di situ guys pakai Domi. Wah, mantap guys. Damage Freya-nya 2000 guys. Tadi sempat menyentuh angka 3000 guys damage Freya-nya. Itu baru bintang 2. Coba nanti kalau bisa bintang 3 guys, damage-nya berapa ini nanti? Hahaha. Nah, Freya lagi. Udah habis guys, Freya-nya kurang 1. Ini kita korbankan Martis-nya dulu saja guys lah. Nah, mantap guys, dapat Freya bintang 3 guys. Freya Gunner Super. Freya Super Gunner. Ini pertarungan terakhir guys. Kita pertarungan terakhir. Wah, musuhnya kumpulkan di situ semua. Nah, ini. Damage Freya-nya 4000 5000 guys. 6000 guys, 5000, 6000. Mantap sekali. Trot hilang. Trot hilang. Damage-nya sampai 6000 guys ternyata. Untuk total damage-nya 100000 guys. Mantap sekali ya. Freya Super Gunner Bronze Skill 3 pakai Book Loss Pegasus dan Book Brown-nya. Kita bisa epic comeback guys. Oke, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Yang belum di subscribe, subscribe dulu ya guys ya. Hahaha.